teman-teman, kembali lagi di channel saya Niko Yen TV. Kali ini kita berada di atas kapal MV Meratus Medan 5. Muatannya banyak banget teman-teman. Kontainer-kontainernya bertumpuk-tumpuk tuh depan. Ini bagian depan nih. Kapal MV Meratus Medan 5 ini gede banget ya teman-teman ya. Karena kapal barang, jadi muatannya juga banyak. Nah, ini bagian belakang kontainernya ada juga, jadi banyak banget dah pokoknya. Oke, sebelum lanjut teman-teman, silahkan di subscribe dulu channel saya Niko Yen TV, semoga terhibur. Thank you. Yang di depan kita ini anjungan atau ruangan komando kapal. Indah banget pemandangannya teman-teman. Teman-teman bisa saksikan sendiri laut lepas, laut yang sangat bebas. Aduh, kenceng banget angin di luar ini teman-teman, jadi agak-agak berisik. Ayo kita lanjut ke dalam, kita lihat teman-teman kita lagi pada ngapain. Ya. Ya, seperti inilah suasana di crew mess room. Ya, Pak Kok. Ya. Ah, ini Pak Koki lagi memasak. Палуба 3-я, ракета в работе. Ini akan booming ini, ditayangkan di YouTube Niko Yen TV. Kita tunggu aja tanggal mainnya, oke? Okay? Inilah kru-kru kesedianya kru Meratus Medan 5.
hanya bosun saya. Muncul lagi berantakan di. Iya. Nah itu teman saya, satunya lagi Cirumudi. Suasana. Pak Meru berarti sih. Kita Rono, bukan Rono. Tapi keliru. Tak mengenal waktu, ya beginilah nasib-nasib orang kapal, tak pandang pagi siang malam, amprancet datang banyak sekali. Amprancet di pelabuhan Belawan. Disenggol itu.